Assalamualaikum rekan-rekan. Sekarang saya berada di Secincan, Selangor. Okay. Masa saya masuk ke kawasan ni kan, saya teringat masa saya melawat ke Holland di Kincir Angin. Kincir Angin. Ayalah, Kincir Angin betul. Sebab apa kan? Simpang-simpang jalan dia tu lah. Begitu dia kan? Itu yang mengingatkan saya di sana masa di Holland. Ini kita orang nak melawat Nina. Lupa berita tinggal deh. Masa saya di Holland dulu, suasana dia sejuk. Ini pula terkena pula hujan gerimis lah. Kali gerimis ya, renyah-renyah sedikit lah kan ya. Di tepi-tepi jalan ni rekan-rekan, ada juga orang menjual macam-macam lah. Makanan, minuman. Kita pergi ke ujung sana sekejap. Ada kacang rebus, jagung mentah pun ada. Tu jagung apa tu? Meriah lah sini rekan-rekan. Ni. Kenapa? Macam mana dia buat ni tengah-tengah sawah padi ni? Entah. Okeylah. Itu saya dari saya. Dari. Saya. Dari Secincan, Selangor. Okey. Assalamualaikum. Bye. Cukup. Nak keping ke RM9? Nak keping. Lemon. You want air ni dia? Lemon. Lemon masak. Bagi air bunga ni lah. Ni jambu. Nak beli kacang rebus. Rojak buah you boleh? Ya. Yeah. Okay. Kalau dulu, laluan kalau di apa ni? Di laut ke Kincir Angin di Holland, diorang guna basikal di jalan-jalan ni. Tapi ni ada kereta, jadi memang rapat-rapat lah kalau kita berdiri ni dekat betul dengan kereta. Satu bungkus tiga ringgit. Satu paket RM9. Rekan-rekan, ini apa ni, kacang rebus tadi RM10 kan, setengah kilo. Ini dia punya jeruk buah RM8 kan, satu kecil gini dah, tapak kecil gini. Boleh tahan, buah. Boleh tahan jugalah harga dia kan. Itu apa, sedap. Ini kopok lah dia. Tapi kopok ni boleh lah. Bukan yang original, kita boleh rasa kopo leko. Okeylah. Apa kata-kata anu sebelum kita meninggalkan Secincan? Bolehlah datang melawat, tengok kawasan sawah padi, kampung, sungai, tempat yang menariklah untuk dilawati. Okey. Jumpa lagi. Bye.